Kita jarang mendengar sejarah ada peristiwa orang masuk Islam ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Rupanya ada. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi dari Makkah ke Madinah Nabi berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sampai di jalan ada nama daerah namanya Ghamim namanya. Daerah Ghamim itu antara Makkah Madinah, disitulah kampung daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di situ kampungnya. Beliau tokoh di situ, beliau kabilah suku, kepala suku di situ. Datuk bendaronya inyo di situ. Namun sukunya Aslam ibni Asaf, Aslam ibni Asfan. Beliau lah kabilah suku. Jadi ketika Nabi lewat di kampungnya tadi namanya Ghamim, dalam riwayat hadis kita baca, maka di stoplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abi Hurairah. Di stop oleh kepala suku Abi Hurairah, dibawalah kepada Abi Hurairah. Ketika dibawa kepada Abi Hurairah, kemudian Abi Hurairah didakwahi oleh Rasulullah. Disampaikan yang hak, disampaikan kebenaran, disampaikan tentang kalam hikmah. Akhirnya Abi Hurairah menerima. Menerima. Dan yang duduk bersama Abi Hurairah ketika itu ada sekitar 80 orang ikut masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa salam kepada nabi yang agung, nabi yang mulia, sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari al-Bahdatun Nufus al-Imam Abi Jamrah. Hadis ziyadat al-ujr, hadis ziyadah bertambah berlebih al-ujur. Ujur artinya pahala. Ada pahala itu sekali saja didapatkan, ada pahala itu sekali beramal tapi dicatat dengan dua kali pahala. Dua catatan amalan saleh. Ini termasuk ziyadatul ujur. Ada orang bersedekah, pahala sedekah saja yang dia dapat. Kita salat berjemaah, pahala salat jemaah yang kita dapat. Kita datang ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, pahala salat sunat tahiyatul. Ada satu amalan tapi mendapatkan dua ganjaran pahala. Dua pahala bukan dua derajat tapi memang dua catatan amalan salehnya. Dua catatan amalan saleh yang dicatatkan oleh malaikat untuk orang yang melakukannya. Hadis daripada Sayyidina Abi Burdata, ya, Abi Burdah radhiyallahu ta'ala. Kita jarang mendengar nama sahabat Nabi ini Abi Burdah. Abi Burdah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dekat dengan baginda Nabi. Kita jarang mendengar sejarah ada peristiwa orang masuk Islam ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Rupanya ada. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi dari Makkah ke Madinah Nabi berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sampai di jalan ada nama daerah namanya Ghamim namanya.
daerah Ghamim itu antara Makkah Madinah, disitulah kampung daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu di situ kampungnya. Beliau tokoh di situ, beliau kabilah suku, kepala suku di situ. Datuk bendaranya inyo di situ. Namun sukunya Aslam ibni Asaf, Aslam ibni Asfan. Beliau lah kabilah suku. Jadi ketika Nabi lewat di kampungnya tadi namanya Ghamim, dalam riwayat hadis kita baca, maka di stoplah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abi Hurairah. Di stop oleh kepala suku Abi Hurairah, dibawalah kepada Abi Hurairah. Ketika dibawa kepada Abi Hurairah, kemudian Abi Hurairah didakwahi oleh Rasulullah. Disampaikan yang hak, disampaikan kebenaran, disampaikan tentang kalam hikmah. Akhirnya Abi Hurairah menerima. Menerima. Dan yang duduk bersama Abi Hurairah ketika itu ada sekitar 80 orang ikut masuk Islam ketika itu. Ini jarang dibaca di sejarah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tapi ada nama daerah namanya Ghamim, daripada suku Aslam bin Asaf. Disitulah masuk Islamnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tapi yang ikut hijrah ke Madinah tetap Nabi dengan Abu Bakar. Hurairah tetap tinggal di Ghamim tadi. Jadi sampailah masanya perang Uhud di tahun yang ketiga Hijriah, barulah Hurairah pindah, dibawanya sukunya pindah ke Madinah. Karena orang-orang sudah banyak menyerbu Madinah. Madinah kan mulai ketika itu di tahun yang ketiga Hijriah itu, Madinah mulai di gotong royongkan oleh orang-orang kafir untuk memusnahkan Madinah. Gotong royong maksudnya bersatu orang-orang kafir nih, kafir Makkah dengan kafir Madinah dengan kafir-kafir yang lain bersatu untuk menghancurkan Madinah. Nah, itulah terjadi namanya perang Khandaq itu. Jadi umat Muslim bergabung pula masuk ke Madinah, termasuklah Sayyidina Hurairah. Sampai Nabi meninggal dunia. Nabi setelah meninggal dunia, Hurairah tak tinggal lagi di Madinah, tapi beliau berangkat ke Basrah. Jadi memang sahabat Nabi banyak yang, ya kalau bahasa kita kininya, galau lah. Ya setelah Nabi meninggal dunia, kekasih meninggal dunia, ya, orang yang kita cintai meninggal dunia, banyak yang tak percaya. Manana lemah imam, manana lemah iman, menjadi murtad balik, manana lekwe iman. Itulah yang masih mempertahankan keislamannya. Abi Hurairah meninggal di tahun yang ke-63 Hijriah di masa Yazid bin Muawiyah. Sudah khalifah yang kedua itu dari Muawiyah. Qala, masuk kita ke hadis. Beliau sahabat Nabi, beliau